Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku, kalau kita perhatikan, ada banyak tanda-tanda kebesaran Allah yang Allah ciptakan dan Allah tunjukkan kepada kita. Di antaranya adalah penciptaan As-Samsu wal Qamar bihusban, yaitu Allah menciptakan matahari dan bulan yang beredar pada porosnya. Was-samaa'a rafa'aha wa wada'a al-mizan, dan Allah tinggikan langit tanpa tiang dengan penuh keseimbangannya. Wal ardo wa tu'aha lil anam, dan Allah bentangkan bumi untuk makhluk-makhluknya. Selain itu juga banyak tanda-tanda kebesaran Allah. Selain Allah menurunkan hujan, menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, menciptakan hewan-hewan, juga menciptakan diri kita sebagai manusia. Di surat Ar-Rum ayat 21 Allah katakan, wa min ayatihi an khalaqakum min turab tsumma idza antum basarum tantasirun, dan di antara tanda-tanda kebesarannya, Allah menciptakan kamu dari tanah, dan kemudian tiba-tiba kamu menjadi manusia yang berkembang biak. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Dan di antara tanda-tanda kebesarannya, Allah menciptakan bagimu dari jenismu sendiri, yaitu apa? Pasangan-pasangan atau istri atau jodoh-jodoh untuk kalian. Tujuannya untuk apa? Litaskunu ilaiha, agar mendapatkan sakinah, ketentraman dan kedamaian di dalamnya. Adapun cinta Allah yang memberikan, wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah, Allah memberikan rasa cinta, rasa kasih dan sayang. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Sungguh hal yang demikian itu adalah tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berpikir.